Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN. Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini tentang pensiunan golongan 3 dan 4 sujud syukur. PT Taspen berikan gapok sebesar ini pada November 2023. PT Taspen selaku Badan Pengelolaan Keuangan Pensiunan PNS memberikan gaji pokok setiap bulan. Di mana gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 dan 4 memiliki nominal yang besar. Untuk itu pensiunan PNS golongan 3 dan 4 perlu menyimak video ini sampai selesai untuk mengetahuinya. Pemberian gaji pokok pensiunan PNS disesuaikan pada PP nomor 18 tahun 2019. Sebelum merasakan gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 dan 4 harus melakukan otentikasi terlebih dahulu. Otentikasi adalah proses identifikasi diri pensiun maupun penerima pensiunan. Melakukan otentikasi bagi pensiunan PNS bisa dilakukan di rumah dengan jaringan dan cahaya yang bagus. Ketika otentikasi selesai dilakukan maka pensiunan PNS golongan 3 dan 4 akan menerima gaji sebesar ini dari Taspen. Itulah gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 dan 4 yang akan diterima pada bulan November 2023. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.